Saat ini beberapa wilayah Indonesia, terutama Sumatera dan Papua, mengalami peningkatan signifikan dalam pembentukan awan hujan. Hal ini dipicu oleh interaksi faktor cuaca global dan juga regional, termasuk aktivitas gelombang Kelvin, Rossby ekuatorial, dan suhu muka laut yang hangat di sejumlah perairan wilayah Indonesia berperan penting dalam menambah suplai uap air sehingga memperbesar peluang terbentuknya awan hujan, terutama di kawasan pesisir. Sementara itu, wilayah Indonesia bagian selatan, mulai dari Jawa hingga ke Nusa Tenggara Timur, serta di wilayah Kalimantan, justru menghadapi kondisi yang lebih kering dari biasanya dengan minimnya awan hujan. Penyebab utamanya adalah keberadaan siklon tropis Bebinca yang mempengaruhi pola angin di wilayah ini. Siklon tersebut menarik massa udara ke pusat sistemnya, mengakibatkan berkurangnya uap air di wilayah Kalimantan dan menurunkan potensi hujan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, cuaca di Indonesia saat ini memperlihatkan variasi yang cukup ekstrim di berbagai wilayah yang mencerminkan pengaruh konflik dari dinamika atmosfer global dan regional. Pada episode kali ini, kita akan bahas fenomena cuaca global apa saja yang mendukung peningkatan potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia, serta bagaimana perakiraan cuaca dalam seminggu ke depan. Bersama saya Nurul Izzah Fitria, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat, berdasarkan analisis dan pantauan BMKG bahwa dalam sepekan terakhir, curah hujan di beberapa wilayah, terutama Indonesia bagian utara, masih tinggi. Tercatat hujan dengan intensitas lebat atau lebih dari 50 mm per hari terjadi pada tanggal 9 September 2024 di Stasiun Meteorologi Naha, Sulawesi Utara, dengan curah hujan sebesar 53 mm per hari. Kemudian pada tanggal yang sama di Stasiun Meteorologi Minangkabau, Sumatera Barat, sebesar 52 mm per hari. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2024 di Stasiun Meteorologi Ranai, Kepulauan Riau, sebesar 97 mm per hari. Kemudian di Stasiun Meteorologi Tebalian, Kalimantan Barat, sebesar 88 mm per hari. Dan juga di Stasiun Meteorologi Citeko, Jawa Barat, sebesar 68 mm per hari. Sobat, untuk kondisi dinamika atmosfer terkini pada tanggal 13 hingga 19 September 2024 pada skala global diprediksi MJO aktif di wilayah Western Pacific atau fase 6 di luar wilayah Indonesia. Kemudian dari analisis OLR dan aktivitas gelombang ekuator Rossby diprediksi aktif hingga sepekan ke depan di wilayah Aceh, Sumatera bagian utara, Jawa bagian barat, Kalimantan utara, Kalimantan timur, Sulawesi bagian utara dan tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan di wilayah Papua Selatan. Selain itu, untuk gelombang atmosfer Kelvin diprediksi aktif di wilayah Sumatera bagian utara dan di wilayah Sumatera Tengah, yakni pada tanggal 17 hingga 18 September 2024. Selanjutnya, pada skala regional, siklon tropis Bebinca diprediksi masih aktif di Samudra Pasifik Timur Laut Filipina yang menyebabkan terbentuknya daerah konvergensi di wilayah Laut Filipina dan Samudra Pasifik sekitar sistem. Daerah konvergensi lainnya terpantau di wilayah Kalimantan Tengah, Teluk Tomini hingga perairan utara Gorontalo. Kemudian daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau berada di Samudra Hindia Barat Laut Aceh dan Bengkulu. Selanjutnya di Laut Cina Selatan, Laut Natuna, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang konvergensi tersebut. Peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Samudra Hindia sebelah barat daya Banten, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah sekitar perairan tersebut. Secara umum, kombinasi fenomena-fenomena cuaca tersebut diperkirakan menimbulkan potensi cuaca yang signifikan dalam periode 13 hingga 19 September 2024 berupa potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat maupun petir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan juga wilayah Papua Selatan. Selanjutnya untuk potensi angin kencang di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,
Maluku Utara, Maluku, dan juga di wilayah Papua Selatan. Kita beralih pada peta Fire Danger Rating System. Untuk sepekan ke depan, terdapat potensi kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah pada kategori yang sangat mudah terbakar, terutama di sebagian wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian di Kalimantan, sebagian kecil Sulawesi, Maluku Utara, dan di sebagian Papua. Untuk itu kami menghimbau agar tidak membakar lahan secara liar, kemudian berhati-hati saat membakar sampah dan membuang puntung rokok untuk menghindari terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Selanjutnya kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Inilah informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bagi sobat yang berada di wilayah dengan potensi terjadi hujan, pastikan sobat selalu memantau informasi perakiraan cuaca di wilayah sobat masing-masing yang diperbarui setiap 3 jam sekali pada aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store atau melalui sosial media kami di @infobmkg atau dengan mengunjungi laman kami di www.cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat dalam sepekan ke depan. Kemudian kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan sampai jumpa kembali.